Wah, saya punya pertanyaan yang unik nih. Harus konsentrasi ya. Nih, biasanya ya, orang kalau menyesal itu sesuatu yang tidak enak ya, maksudnya tidak mengenakan nih. Tapi ada ya, penyesalan yang menyebabkan sukses. Ayo, apa coba Wak? Penyesalan yang menyebabkan sukses. Apa Wak? Ayo. Pertanyaannya memang menguras energi ini. Penyesalan yang menyebabkan sukses. Itu. Orang sukses enggak menyesal ya. Tapi ini pertanyaannya. Penyesalan yang menyebabkan sukses. Apalah daya, nasi telah menjadi bubur kan? Iya, ternyata memang tukang bubur dia.